Assalamualaikum, Plant Lover. Nah, pada kesempatan video ini, saya mau sharing tentang pengalaman saya dalam merawat tanaman Philodendron Paraiso Verde. Nah, sebelum saya cerita ya, teman-teman jangan lupa subscribe ya, like, terus aktifin tombol loncengnya biar nanti bisa update video-video saya terbaru terkait perawatan tanaman jenis-jenis yang lainnya. Nah, sebelum saya mempraktekkan memotong Paraiso Verde yang cantik ini ya, saya mau sedikit sharing dan sedikit bercerita tentang sejarah tanaman cantik ini bisa jadi banyak di Indonesia. Siap-siap ya, begini ceritanya. Jadi, sebenarnya Paraiso Verde itu bahasa atau nama awalnya itu Mariana Roy Barbosa. Seperti itu. Kalau berdasarkan yang sudah saya baca di artikel-artikel di online, artikel online, tanaman ini sudah dari abad ke-17 itu sudah ada. Dan nama pertamanya memang Mariana Roy Barbosa. Nah, di situ penemu pertamanya adalah Hendrik Wilhelm Schwartz ya, seperti itu. Semoga tidak salah bacanya, nanti saya tampilkan di samping video ini ya. Nah, dari situ ada cerita lagi nih bagaimana tanaman ini bisa sampai ke Indonesia kira-kira pada tahun 2016. Begini ceritanya. Ada plant lover dari Spanyol namanya Mr. Natalio itu menemukan Paraiso Verde ini di hutan Amazon. Nah, di sana itu mungkin karena cuacanya yang cocok, lalu suhunya yang bagus, tumbuhan ini bisa tumbuh sangat banyak di sana. Nah, lalu Mr. Natalio ini membagikan atau memberitahu ke teman-teman plant lover di beberapa negara, salah satunya temannya di Indonesia, yaitu Bapak Chandra Gunawan. Nah, Bapak Chandra Gunawan mendapatkan info dong dari Mr. Natalio ini. Akhirnya Bapak Chandra penasaran tanamannya kayak gimana sih, seindah apa sih. Akhirnya Bapak Chandra ini pergilah ke Brazil. Nah, seperti itu, pergi ke Brazil, lalu menemui temannya yang ada di Brazil untuk menemui Mr. Natalio ini. Nah, dari rumah temannya ke hutan Amazon atau di ujung ya, baru pintunya hutan Amazon itu kurang lebih perjalanannya memakan waktu 4-5 jam. Nah, setelah sampai di pintu hutan bersama Mr. Natalio tentunya, nah Bapak Chandra dan teman satunya ya, ada 3 orang itu sampailah di hutan dan menemukan atau melihat banyak sekali tanaman Paraiso Verde atau Mariana Roy Barbosa. Nah, kagum sekali ya Bapak Chandra ya, karena tanaman ini tuh bagus sekali ya, unik sekali. Bisa lihat, teman-teman lihat di sini ya. Ini coba dilihat, ini saya zoom ya. Nah, corak dari tanaman ini itu sangat cantik ya, coraknya itu seperti variegata ya. Seperti variegata, tapi variegata alami ya, bukan buatan dari alam asli. Seperti tanaman-tanaman, contohnya Pentad Lady ya. Pentad Lady itu juga hampir mirip sih sama Paraiso Verde. Di sini teman-teman bisa lihat ini motifnya juga hampir mirip ya. Jadi variegatanya itu asli ya, tidak buatan. Dan satu lagi tanaman yang juga tidak ada jenis yang hijau, maksudnya ya tidak ada jenis hijaunya, adanya variegata asli ya dari alam. Ini salah satunya juga ada Jose Buono. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini tidak ada jenis hijaunya ya, Jose Buono ini ya.
Dia itu variegatanya itu asli dari alam dan sangat cantik ya, sama kayak Paraiso Verdo tadi. Oke, kita kembali ke cerita. Nah, tadi kan ceritanya Bapak Chandra sudah menemukan dan teman-temannya itu sudah melihat Paraiso Verde dan akhirnya karena terlalu jatuh cinta ya sama Paraiso Verde, akhirnya Mr. Natalio itu membawa pisau di situ dan memotongkan atau memotek Paraiso Verde atau Mariana Roy Barbosa ini dan diberikan ke Bapak Chandra beserta satu temannya itu tadi. Seneng dong Bapak Chandra ya, akhirnya dapat setelah perjalanan dari Indonesia lalu ke Brazil, dari Brazil ke hutan Amazon, pulanglah Bapak Chandra membawa Paraiso Verde atau Mariana ini ke rumah temannya. Nah, ada ceritanya lagi nih. Sesampainya di rumah temannya, ternyata punya teman Bapak Chandra ini, Paraiso Verdonya atau Mariananya ini itu busuk. Tidak bisa diselamatkan. Nah, akhirnya Bapak Chandra karena di situ Mr. Natalio itu meng-cutting dua ruas, akhirnya Bapak Chandra dengan berat hati dan penuh rasa kekhawatiran ya, dia memotong satu ruas untuk temennya, jadi menyisakan satu ruas dan dibawa ke pulang ke Indonesia. Nah, seperti itu ya ceritanya kenapa Mariana Roy Barbosa ini bisa sampai ke negara kita tercinta dan sampai ke tangan saya juga, itu ceritanya. Lalu setelah sampai ke Indonesia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan Bapak Chandra ini merawat Paraiso Verde, akhirnya semakin lama berhasillah Paraiso Verde ini menjadi besar ya, agak besar mungkin seperti itu ya, dan siap untuk di cutting atau diperbanyak dengan memotong tiap ruasnya. Nah, tidak berhenti di situ, karena Bapak Chandra sudah punya beberapa Mariana ya, beberapa tanaman ini. Akhirnya Bapak Chandra membagikan tanaman-tanaman ini ke teman-teman plant lover di luar-luar Indonesia. Seperti itu ya, mungkin swap atau saling memberikan atau menjual, saya tidak tahu sih. Cuman akhirnya Mariana ini bisa diadopsi teman-teman di luar negeri, negara-negara sekitar Indonesia, di Thailand, di Malaysia, dan di mana-mana dari teman-teman Bapak Chandra ini. Dari situ akhirnya Mariana cantik ini sudah tersebar di beberapa negara di sekitar Indonesia dan salah satunya di wilayah-wilayah Indonesia termasuk di kota Kediri saya tercinta. Nah, begitulah awal mula bagaimana Paraiso Verde ini bisa sampai ke Indonesia. Nah, tidak cukup di situ ya, kenapa Mariana Roy Barbosa ini menjadi berubah nama Paraiso Verde? Ada lagi ceritanya. Nah, karena Bapak Chandra ini mungkin lagi berkumpul sama teman-temannya ya, pecinta tanaman di beberapa negara. Karena namanya Mariana Roy Barbosa ini cukup panjang dan cukup agak susah pelafalannya ya, dan saya pun juga kurang tahu ya apa arti dari Mariana Roy Barbosa ini. Akhirnya Bapak Chandra ini berdiskusi dengan temannya dan memutuskan untuk merubah nama biar semakin gampang dilafalkan ya, semakin gampang disebutkan. Nah, setelah proses diskusi, tidak lupa juga teman-temannya ini mencantumkan nama penemu pertamanya ya, Mr. Natalio. Dan karena mungkin ya, kemungkinan karena marga dari Mr. Natalio ini Paraiso Verde, dan akhirnya Bapak Chandra dan teman-temannya memutuskan untuk menamai tanaman cantik Mariana Roy Barbosa ini menjadi nama Paraiso Verde, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu
Ada yang bilang ini mungkin orang luar negeri bilangnya ini Mariana Roy Barbosa, ada yang bilang ini Paraiso Verde. Sebenarnya itu tanaman yang sama, termasuk jenis tanaman philodendron, yaitu tanaman yang merambat dengan akar-akar angin. Begitu ceritanya. Dan arti dari Paraiso Verde itu sangat indah sekali, teman-teman. Jadi, Paraiso itu adalah berarti surga, ya. Artinya di bahasa Indonesia itu surga, dan verde itu artinya hijau. Sehingga arti dari tanaman Paraiso Verde itu adalah surga yang hijau. Subhanallah ya, cantik banget ya namanya ya. Itulah kisah dari Paraiso Verde, kenapa bisa sampai ke Indonesia dan kenapa namanya jadi dirubah menjadi Paraiso Verde. Jadi tidak lepas dari sejarah penemu pertamanya, yaitu Mr. Natalio. Begitu ya teman-teman ya. Oke, next, sebenarnya kenapa saya mau mengulas Paraiso Verde? Ini salah satu yang saya rekomendasikan pada teman-teman plant lover pemula ya, untuk mengadopsi tanaman ini. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya, ini tanaman saya ini saya beli pada tahun 2019 awal ya. Dulu itu hanya dua daun pada tahun 2019. Dan pengalaman saya ya, itu harganya masih agak miring sih, tapi harganya sampai sekarang stabil kok. Ini tidak naik tidak turun Paraiso Verde, mungkin karena saking cantiknya ya, harganya jadi stabil. Dan sejak tahun 2019 itu, karena kalau saya prinsipnya gini teman-teman, kalau saya punya satu ya kan, tetapi saya tidak cutting atau saya panjangkan, itu yang pertama saya takut tanaman itu mati. Kalau mati ya, namanya kan makhluk hidup pasti ada masa di mana dia sudah usianya sudah cukup gitu ya. Jadi saya takut tanaman itu mati. Kalau mati saya nggak punya lagi dong kalau hanya satu. Makanya semua tanaman yang saya beli itu ada saatnya saya potong, perbanyak, paling nggak jadi dua. Sehingga kalau yang satunya itu mati ya, tapi jangan sampai mati seperti itu, saya masih punya tanaman yang lain. Dan apalagi kalau kita bisa cuttingnya, kita bisa perbanyak lebih dari satu, itu alhamdulillah bahagianya bukan main, dan bisa diadopsi oleh teman-teman saya yang lainnya. Dan akhirnya saya berusaha untuk memperbanyak Paraiso cantik ini. Kenapa saya merekomendasikan ini? Pengalaman saya selama saya mengcutting atau memperbanyak Paraiso Verde itu semuanya hidup dengan sehat. Apalagi pada teman-teman yang tinggal di Jawa Timur atau di daerah Kediri dan sekitarnya, cuacanya itu sangat cocok banget untuk Paraiso Verde ini. Pengalaman saya hampir mengcutting sampai nggak kehitung ya. Yang saya jual untuk diadopsi ke teman-teman itu sudah 4 pot. 4 pot itu ada yang 1 ruas, ada yang sudah 2 ruas, ada yang sudah 3 ruas, itu sudah diadopsi teman-teman. Dan di rumah itu masih ada Paraiso yang lainnya. Ada 1 pot ya, 1, 2, di belakang ini 3 pot besar, lalu ini ada kecil ya, 1, 2, 3, 4, ini juga ada 5, dan ini bomnya ya, bomnya Paraiso Verde ini ada 6 pot yang sudah saya potong sejak tahun 2019, itu hanya 2 daun. Ini pertumbuhannya sangat cepat sekali ya teman-teman ya. Kalau saya perhatikan, ini kira-kira setiap 2 mingguan itu dia tumbuh daun baru, sehingga cepat banget. Dan saya rekomendasikan pada teman-teman pemula ya, pecinta tanaman sedikit langka ya kalau dibilang ya, dan unik, itu perlu mengadopsi
si Paraiso Verde ini, karena gampang banget diperbanyak dan persentase kematiannya itu sangat sedikit saat kita potong. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Kemungkinan karena batang dari Paraiso Verde itu cukup kuat ya, dan akarnya itu termasuk akar angin yang panjang, tidak pendek-pendek. Misalkan seperti Majestic itu kan akarnya itu, Pilo Majestic itu akarnya kan kecil-kecil banget ya akar anginnya. Lalu kayak Sodiroy, terus apalagi ya itu ya, Brantianum, itu akarnya kan kecil banget ya. Jadi persentase kita untuk memperbanyak itu cukup mengkhawatirkan. Tetapi kalau Paraiso Verde ini jangan khawatir teman-teman ya. Ini nanti saya akan praktekkan di part kedua video selanjutnya, bagaimana cara memotong dan cara menanam serta perawatan dari Paraiso Verde. Oke, begitu ya. Jadi untuk Paraiso Verde ini ada pengalaman juga pada suhu yang terlalu dingin dan matahari yang kurang, dia daun-daunnya itu tidak bisa secantik dengan suhu atau matahari yang cukup. Kalau dia terlalu dingin seperti daerah-daerah di Batu Malang, di dataran tinggi, itu dia bisa hidup dengan baik dan dengan subur ya. Tetapi corak dari daunnya atau variegata alaminya ini itu tidak semenor kalau di tempat saya ini. Cantik banget ini. Nah, seperti ini. Pernah mungkin karena saya peletakannya itu kurang dari sinar matahari, dia lebih ke arah hijau seperti ini, teman-teman. Nah, ini hijau kan? Cuman jangan khawatir ya, ini itu masih ada variegatanya. Dan kalau teman-teman nanti membeli Paraiso Verde, lalu saat tumbuh di rumah itu ternyata kok hijau, itu jangan khawatir. Sebenarnya bukan berubah jadi hijau, nanti dia akan berubah lagi menjadi variegata yang cantik seperti ini. Kalau teman-teman meletakkan Paraiso Verde itu ke tempat yang tepat. Begitu ya, jadi harus cahaya mataharinya itu cukup ya teman-teman ya. Cukup, tetapi tidak langsung seperti itu. Nah, jadinya cantik seperti ini. Oke, teman-teman, plant lover. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan pemotongan Paraiso Verde ini dan bagaimana cara perawatannya di part video selanjutnya. Jangan lupa tetap tonton ya video selanjutnya. Biar jangan di skip ya videonya ya, karena di situ nanti saya akan mempraktekkan detail bagian-bagian mana yang harus dipotong dan bisa dipotong dan bagaimana cara penanamannya. Sekian untuk cerita si cantik Paraiso Verde ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman merawat Paraiso Verde, atau teman-teman bisa saling swap mengadopsi Paraiso Verde, bisa komen di video saya di bawah. Oke? Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.